السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih lagi dalam bab berhubung dengan dosa ataupun adab, berhubung dengan mulut ataupun lisan, lidah. Kita masih lagi di dalam bab yang ke-200. Bab 200, muka surat 445. Hadis nombor 425. Bab 200, muka surat 445. Hadis 425 berhubung dengan hadis yang berkaitan dengan adab mulut ataupun lidah. Kita tengok hadis yang dimaksudkan ataupun hadis yang dibicarakan hubung dengan mulut ataupun lidah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ala hal unabbi'ukum mal'adhu hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal ala hal mahukah ataupun adakah kamu mahu, unabbi'ukum, aku beritahu kepada kamu, aku khabarkan kepada kamu, ma, apakah yang dimaksudkan dengan al-adhu. Al-adhu, perkataan yang digunakan, al-adhu. Al-adhu asalnya kalau kita tengok di dalam perkataan Arab, al-adhu fil asl al-buhd, ya, wa huwa iftira' al-kadhib, yakni al-adhu asalnya bohong, fitnah, al-buhd ataupun iftira' al-kadhib. Al-adhu ni maksudnya satu tuduhan atau perkataan dakwaan yang bohong. Yang bohong. Tapi di sini yang dimaksudkan dengan al-adhu dalam hadis ni iaitu an-namimah. An-namimah. An-namimah asalnya bohong, fitnah, tuduhan, perkataan yang dusta, yang tak betul, yang tak benar, yang disandarkan kepada seseorang ataupun dia mengucapkan perkataan yang bohong dan dusta. Tetapi dalam hadis ni dia khas kepada ataupun dia merujuk kepada an-namimah. An-namimah artinya apa? Mengadu domba. An-namam. Li'anna an-namimah ghaliban la takhlu min al-buhd. Kenapa dia kaitkan dengan an-namimah? Kerana kebiasaannya an-namimah ghaliban. Ghalib. Apa makna ghalib? Kita juga selalu guna perkataan ghalib. Ghalibnya. Ghaliban
biasanya apabila satu orang itu melakukan namimah, naqlul hadis ataupun naqlul kalam, dia memindahkan cakap ni, dia tak dapat lari daripada bohong. Sebab ada tambah, ada tokoh tambah yang membawa kepada pendustaan, pembohongan dan fitnah. Kan? An-namimah ni iaitu naqlul kalam. Ini ta'rif ataupun definisi an-namimah. Apa yang dikatakan dengan an-namimah? Iaitu naqlul kalam min syakhsin ila akhar ala wajhil ifsad. Iaitu memindahkan perkataan daripada seseorang kepada orang yang lain. Min syakhs ila akhar. Yani dia memindahkan perkataan si A, si fulan kepada orang lain. Ala wajhil ifsad. Dengan maksud untuk merosakkan hubungan di antara dua pihak tadi. Kalau dia pindahkan cakap dengan maksud lain, tak apa. Contoh dia pindahkan perkataan itu untuk maksud apa? Maksud sebagai amaran, ingatan ataupun pujian. Maksudnya kadang-kadang dia bawa perkataan kawan tu, kawan tu kata, aku duk rancang nak bakar rumah dia malam ni. Ataupun aku rancang nak buat satu benda tak elok apa. Jadi dia boleh pi habaq lah kawan tu. Boleh tak pi habaq? Dia kata, pasal apa hang tak habaq? Aku tak maulah duk bawa mulut ni. Kan? Hang tahu tak kata dia nak buat benda tak elok? Dia habaq kat aku lama lah. Kan? Dia duk rancang lama lah. Dia duk sebut benda tu lama. Awak tak habaq? Aku bak-bak orang ni, aku kan suka nak bersabuk sangat. Tak pergi. Empa pasal menyempamnya pasal duk bersabuk dengan aku. Tak. Ini tak termasuk dalam an-nami. An-namimah. Kerana pindah cakap kita itu ada maksud, ada maslahat. Maslahah. Kerana ada tujuan ataupun maksud yang tidak bukan dengan tujuan kita pi tu, nak bagi depa berkelahi ataupun nak bagi depa putus silaturahim, nak bagi bergaduh. Jadi an-namimah, tujuan kita memindahkan perkataan tu daripada satu fulan kepada fulan yang lain dengan maksud ifsad, dengan maksud nak menimbulkan, dia kata wa iqa' al-khusumah bainan nas, untuk menimbulkan permusuhan, dendam dan perbalahan di antara dua pihak. Jadi seperti mana kalau tuan-tuan ingat dalam kuliah yang lepas, kita telah sebut tentang sedikit an-namimah ni, dia nak bertujuan menimbulkan pertengkaran. Tapi kalau dia bawa tu ada maksud lain atau tujuan lain, ataupun pemindahan itu kerana ada maslahat, ada maksud yang bukan dengan tujuan nak merosakkan hubungan mereka ni, maka dia tak termasuk di dalam an-namimah. Itu apa yang disebut di dalam syarah kepada hadis ni, kan? Seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah. Seperti yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah, kata Al-Imam An-Nawawi, qala al-ulama, telah berkata para ulama dalam menjelaskan makna an-namimah ni, perkataan yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. Kata Al-Imam An-Nawawi, qala al-ulama, telah berkatalah para ulama, an-namimah naqlul kalam, iaitu memindahkan perkataan, naqlul kalam an-nas ba'dihim bila ba' ala jihatil ifsad bainahu, iaitu dengan tujuan apa? Memindahkan perkataan manusia daripada satu pihak kepada pihak yang lain, ala jihatil ifsad, dengan tujuan dan maksud untuk merosakkan hubungan di antara mereka. Itu apa yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. Sebagai contoh, si fulan dia bawa perkataan kepada seseorang. Sebagai contoh, kita katalah nama dia Abu. Abu ni bawa perkataan kepada Ahmad. Perkataan siapa yang dia bawa? Perkataan seorang lagi, Ali. Ya, dia bawa perkataan Ali pergi kepada Ahmad. Siapa yang bawa? Abu. Dengan maksud apa? Supaya mereka ini berkelahi. Dan lebih dahsyat daripada itu,
perkataan yang dia bawa itu perkataan bohong. Kalau betul pun tak boleh. Dia kata memang betul dia kata kat hang, bukan aku bohong. Kan? Takkan aku nak bohong kat hang. Memang dia kata lagu tu. Memang betul kawan tu kata. Memang betul. Boleh tak boleh? Tak boleh. Apatah lagi kalau yang dia bawa tu bohong. Mungkin contohlah kawan tu kata, dia sebut sikit lah. Dia kata kawan kita tu boleh lah kalau kita nak panggil, tapi dia ni apa, bukan boleh kita nak percaya sangat kan. Tapi dia ni kalau kita nak panggil boleh lah, tapi kalau kita nak percaya tu tak boleh lah percaya sangat kan. Kadang-kadang boleh lah juga kita dengar, tapi banyak benda kita nak kena check balik lah. Kawan yang kata tu, si A tu, B yang dengar ni, dia buat pergi kat CC, dia kata apa? Dia kata A kata hang ni ketimuhung, sekupang tak boleh pakai. Kalau hang cakap saja, dengar boleh, percaya jangan. Dia ni cakap tu bukanlah seperti orang putih kata exaggerate. Dia pergi duduk mubalarah, dia pergi tambah tu jadi sakan. Kawan tu kata dia ni bolehlah kita nak dengar, tapi dia kalau lima dia cakap tu, barangkali tiga betul, dua tu kita kena check balik. Sebab kadang-kadang ada benda dia tambah. Kalau kita dengar lagu tu macam okey, dia pipi, dia buhre, dia kata hang lima boleh cakap, enam tak boleh pakai. Tu. Lima cakap, enam tak boleh pakai. Dia cakap tahu lagu tu pun. Tapi kalau dia pi habaq lagu mana kawan tu kata, mungkin dia tak apa nak hangat. Dia tak apa nak berkelahi. Kawan tu pun kata, aku bukan nak, bukan apa, aku pun nak mengaku juga lah. Kadang-kadang benda aku sampai ni, aku silap dengar. Lagu dia kata tu betul lah. Aku ni kadang-kadang aku cakap ni, hampa kena check balik. Nampak? Tapi bila dia pergi kata, kawan tu memang, dia kata, dia tanya pula, aku dengar daripada siapa? Dengar pada hang. Dia kata, hang boleh dengar daripada kawan tu. Ha, nampak? So, yang ni yang dimaksudkan dengan hadis ni, yang Nabi SAW tanya, dia kata, Nabi tanya kepada sahabat, atadruna, atadruna, ataupun ala hal unabbiukum, mahukah kamu aku bagi tahu, ataupun atadruna, tahukah kamu apakah itu? Apa dia? Al-adhu, al-adhu, kan? Ain dha, kan? Al-adhu, apa dia? Iaitu Nabi kata al-adhu. Dalam hadis ni kalau kita tengok yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qalatu bainan nas. Al-qalatu bainan nas, iaitu al-qalatu bainan nas, membawa atau menyebarkan berita dengan maksud untuk merosakkan hubungan. Al-qalah, membawa mulut atau menukilkan cerita, perkataan dengan tujuan untuk merosakkan hubungan antara manusia. Baik, sebelum itu, lebih menarik, al-adhu ni, an-namimah ni, dengar, juga ada di kalangan ulama yang mentafsirkan al-adhu dengan maksud as-sihir. Sihir. An-namimah tu dia terjemah atau dia tafsirkan as-sihru, sihir. Apa hubungan di antara an-namimah dengan as-sihru? Dia ada, dia panggil munasabah. Ada alasan dia. Kalau kita tengok kan, apa dia tu, dia kata al-adhu ataupun an-namimah ni juga boleh kita faham dengan maksud as-sihr, kerana kedua-duanya bertujuan ataupun maksud benda yang sama, iaitu at-tafriq, menyebabkan dua pihak berpisah atau bermusuh. Kerana tuan-tuan kena ingat, bagi kita yang duk mengaji ni, yang duk belajar ni, jangan lupa asal usul kepada sihir. Apa yang dikatakan dengan sihir dalam Al-Quran? Kita tahu sejarah sihir ni
dimulakan oleh siapa? Ha? Sihir. Bila kita baca tentang sihir, kita kaji tentang sihir di dalam Al-Quran, based on Quran. Quran kata apa? Diajar oleh Habil dan diajar oleh Harut dan di Babil. Dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala sebut tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut, ingat nama ni, tuan guru sihir yang menurun, yang mengajar sihir ni dalam Al-Quran. Mula-mula sekali yang mencetuskan ataupun yang mengajar sihir ini Harut dan Marut. Mungkin kita pernah baca tafsir berkaitan dengan Harut Marut ni, yang mana mereka ini berada pada kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Diturunkan di Babil. Di mana Babil? Babil ni merujuk kepada Babylon. Di mana Babylon ni? Babylon di mana? Di Iraq. Pasal tu tuan-tuan tengok, Iraq adalah tamadun besar dunia. Kalau kita belajar dalam sejarah, antara tamadun besar di dalam dunia ni, tamadun Mesopotamia. Yang mana tamadun Mesopotamia ni, dia berpusat di sungai, di Iraq. Sungai apa? Yang merupakan dua cabang. Nabi kata sungai ni dia punya susur, dia punya apa, sos dia daripada syurga, iaitu sungai Furat dan Dajlah. Sungai Furat dan Dajlah. Jadi tamadun Mesopotamia ni di situ, Iraq ni, bumi Iraq ni. Sebab itu kita akan tengok ada taman tergantung Babylon dan sebagainya. Jadi dia turun di Babil, dia mengajar sihir. Sihir apa yang dia ajar? Nak kait dengan namimah ni. Namimah ni kita bawa mulut pergi bagi berkelahi, bawa mulut pergi bagi bertengkar, bawa mulut pergi bagi bermusuh. Dia kait pula dengan as-sihir. Namimah ni orang yang bawa mulut pergi bagi orang berkelahi ni macam orang yang sihir, orang yang buat perbuatan sihir. Apa dia? Sihir ni tujuannya apa? Berkelahi. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah kata yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Sihir yang diajar oleh Babil, Harut dan Marut di Babil tu, yu'allimuna sihir. Mereka mengajar kepada manusia sihir. Sehingga di kalangan ahli tafsir, mereka berbincang siapa Harut dan Marut ni. Berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama tafsir ketika mereka menjelaskan tentang identiti Harut dan Marut. Ada yang kata Harut dan Marut ni dua malaikat, ada yang kata dua manusia. Sebab apa? Mereka ajak sihir. Tapi sebelum tu mereka dah bagi tahu dah, kami nak ajak ni benda yang salah, nak tunjuk ni benda yang salah, fitnah. Kemudian mereka ajar sihir tu yufarriquna bainal mar'i wazawji, iaitu dengan maksud untuk tafriq. Yufarriquna bainal mar'i wazawji, iaitu untuk memisahkan, mencerai-beraikan di antara suami dan isteri. Jadi sihir ni dia bertujuan tafriq, sihir tafriq, untuk nak bagi berkelahi, nak bagi berpisah. Pasal itu kita akan tengok dalam sihir moden banyak sekali yang berhubung dengan rumah tangga. Kan? Sihir yang nak bagi orang bercerai ni banyak. Kan? Tapi kita taklah boleh apa, semua benda nak disihirkan. Kan? Bukanlah semua benda yang berlaku perceraian, perkelahian ni disebabkan oleh sihir. Orang kita macam tu lah, macam selalu yang kita duk kata tu, semua terkena. Terkena. Kan? Dia pergi menikah dua, dia balik mehabak kat bini dia, dia terkena. Kan? Dia kata, aku macam mana tak tahu perempuan tu buat apa, buh apa tahu dalam makanan aku, aku pun jadi tak ingat mana, tengok-tengok tak tahu aku duduk di Masjid Songkla, menikah. Sedang-sedang kata dah menikah dah dengan dia. Masa menikah pun aku tak sedang mana. Dia buat bagi aku tak tahu. Pukau aku sampai aku tak tahu mana. Ikut dia pergi Thailand. Cok pasport.
cap jari, lima jari. Tak sedar abang, tak sedar. Tengok-tengok selesai dah akad nikah, balik buat pengesahan di Perlis. Tu dia. Tak sedar abang, tak sedar. Lepas tu yang macam mana, tu yang aku tak balik 3-4 hari, aku tak jumpa rumah. Bukan aku tak mau balik, aku tak jumpa. Lepas tu macam mana abang nak buat, mana aku terkena. Bolehkah kita pakai alasan terkena? Ke kena ke dia? Ha? Ada orang beritahu. Lepas tu yang isteri ni punya bagus. Sian suami saya. Dia pi kedai apa tu, perempuan tu, janda tu, buh apa atas makanan dia, duk terkena tu. Saya duk berobat lah lelaki saya ni bagi lega. Lega ke dia? Kan? Tafriq. Tak ada lah kan. Apa, nak pergi duk menikah apa semua lagi tu duk terkena apa iman ni. Kan? Walaupun kita tak nafikan ada sihir. Kan? Tuan-tuan tengok dalam buku-buku perubatan Melayu. Ada doa. Kan? Kul in kuntum tuhibbunallaha fat. Dia bubuh ayat Quran dulu. Kan? Mai satu laki-laki dia berkenal kat laki-laki tu. Dengan tu macam tuan-tuan kan. Pi makan kedai-kedai janda mana kan. Pi kedai makan nak darah mana. Dia tengok dia kata Pak Haji ni bagus. Ini kan. Dia pun sihir tuan-tuan. Tu yang duk teringat. Teh ada di rumah pun duk teringat nak minum teh. Kedai mana pi janda tu. Dia kata ish aku kalau tak kena teh tak boleh duduk. Dia dah jampi dah teh tu. Dia baca. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang bergolek datang, yang apa, yang melayang datang. Celik mata teringat akan dia tidur, terangau akan aku. Dia pun buat. Tuan-tuan pun minum teh tu, balik duk teringat. Kan? Tengok ke pinggan nasi, terbayang muka dia. Kan? Tiga hari tak boleh duduk. Pi kedai tu. Jangan main-main. Sebab itu depa pun ajaklah tok-tok bomo ni baca apa? Bacalah ayat-ayat bismillah 7, bismillah 6 kan. Yang kita tahu bismillah pakai jadi ya. Kan. Tu dia macam ni. So dia kata di sini al-adhu as-sihr. Dan cuba tuan-tuan tengok. Setuju atau tidak? Semua sihir dia akan bawa kepada permusuhan. Pasal itu bila kita pergi kat Tok Bomo, kita akan berkelahi. Mesti berkelahi. Sihir ni memang tujuan dia macam tu. Bila kita pergi kat Tok Bomo, Tok Bomo ni tak pernah yang tak tuduh orang. Tak pernah. Kalau ada mana-mana Bomo yang tak tuduh orang, jangan berasa. Tapi semua Tok Bomo dia akan tuduh. Orang dekat, orang jauh, orang kenal, orang rapat, semua dia akan tuduh. Sehingga daripada kita tak bersangka jadi bersangka. Daripada kita jadi dia akan mai. Kita pergi dekat dia, dia kata apa? Yang buat ni bukan orang jauh, orang dekat juga. Yang buat ni bukan orang luar asing, adik beradik juga. Mula kita bersangka buruk dan mula kita syak wasangka, akhirnya kita berbalah. Kan? Macam ada satu apa? Peristiwa yang saya cerita pergi kat tuan-tuan kan. Tak tahu kita nak pergi minum. Adalah satu apa kejadian ni berlaku. Menariklah kejadian ni. Boleh dijadikan iktibar. Doman untuk kita semua. Demikianlah sebahagian orang Melayu. Bukanlah semua sebahagian orang Melayu. Dia hidup dalam kekhurafatan yang kuat. Dan sihir ni menyebabkan orang berkelahi. Ni saya baru minggu lepas pergi selesaikan satu kes sihir. Bukanlah selesai apa, kita pergi dengar cerita. Adalah dua kedai ni bersebelahan. Kedai makan lah, duk bersebelahan. Saya tak boleh sebutlah lokasi ni kerana Perlis ni kecil. Duduk bersebelahan. Jangan duk tanya pula. Sekejap lagi dia pergi kat kereta. Kedai mana? Yang tu pun namam je. Tak beritahu. Bini pun tak tahu kedai mana. Tak abang. Si tu asalnya baik. Walaupun negara. Kedai dekat-dekat ni baik. Jiran. Baik.
baiklah. Sampai ke, yang sebelah kata, kalau kata nak buka ada apa yang saya tak ada, mereka nak order, bolehlah order. Ha, baik. Tak ada masalah. Tapi yang kata sihir eh? Yang kata sihir. Baik. Ha? Baiklah apa semua, baiklah, tak ada masalah. Dua-dua ni berniaga makan. Selalunya berniaga makan lah. Kita tak pernah dengar lagi orang berniaga besar-besar ni sihir. Yang selalu yang sihir ni, hak kecil-kecil ni, hak berniaga bolehlah untung 200-300. Orang hak untung 200-300. Ada tu tak dengar orang untung 200-300 juta duk buat cerita kawan ubat kau ni? Tak ada. Tak pernah dengar lagi toke-toke besar duk ni. Kan? Hang berniaga apa? Oh, dia kata saya ada 7 telaga minyak. Tak ada lagi. Yang ada ni hok berniaga, berniaga laksa, berniaga bingsu. Hok ni yang nak sihir sangat ni. Hok yang untung 2 pinggan, rugi 3 pinggan tu. Kan? Mau tak rugi 3 pinggan, bayar tok bomo lebih pada berniaga. Duit habis dekat tok bomo. Tak apalah. Jadi si toke sebelah ni, dia telah pi tembok cicak. Menggunakan penembok cicak. Biasa tengok ayam tembok cicak. Cicak ni satu binatang yang cukup jahat dalam dunia ni. Kan? Ha? Pasal tu Nabi suruh bunuh cicak ni. Dan kalau kita nak dapat pahala, kita katuk tu bagi mati terus, dapat lagi besar. Kalau kita katuk-katuk tu mati, dapat full mark. Tapi kalau 2-3 kali katuk baru mati, dia potong markah sikit. Tak cekap. Jadi dia ni telah pergi tembok di kedai sebelah ni dengan tujuan apa? Nak bunuhlah cicak tu. Sebab? Sebab apa? Sebab saat lagi kalau dia tembok kedai dia, cicak lari pihak tu, saat ni dia main balik. Tak ada apa lah. Pam-pam. Oleh kerana ada terakam CCTV, terakam CCTV, duk pergi buat dalam kedai orang macam tu, apa yang berlaku? Kononnya dia pergi buat bagi tak, tak laku. Pergi duk tembok apa tak tahu, ubat, ubat kau tu kata ubat cicak lah. Pergi duk tembok kata si, si kedai tak laku. Saya kata kalau ada ayam tembok boleh bagi kedai tak laku ni, mai kita nak pergi tembok kedai-kedai Israel tu. Kan? Tembok kedai-kedai Israel bagi tak laku. Tembok. Orang Melayu macam tu lah. Pedang boleh berjalan, tak ada orang. Huh, orang Melayu macam cerita, sakat. Dulu pedang, nampak je pedang. Tak ada orang pegang. Sup mati, sup mati, sup mati. Mainlah ilmu-ilmu tu lah lah nak guna. Kita nak pergi ajak Hamas tu. Baca ni supaya hampa, hampa tak payah pergi perang dah dengan Israel. Israel tengok pedang main puk 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 mati. Tak ada pula. Lepas tu orang Melayu kebal, kebal, kebal. Ni tetak tak lut. Hamai ilmu tu, ilmu tu lah. Sembang terah. Tak keluar main pun ilmu tu. Kan? Patut tolonglah waktu ni lah guna. Takkan duk megah kat kampung lah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran kata fayaqtuluna wa yuqtalun. Quran kata fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka dibunuh. Artinya apa? Ada di kalangan sahabat Nabi yang terkorban, mati di medan perang. Tak ada yang kata syahid apa? Kebal tetak ni. Ini semua khurafat. So nak jadi ceritanya apa? Lepas dah ada CCTV tu rakam duk tembok, apa berlaku? Berkelahi ya? Ah, tu yang kata, yang kata an-nama an-namimah tu dia boleh membawa sihir ni, bawa pada apa? Berkelahi. Maka daripada duk elok-elok berjiran, jadi bersangka buruk, jadi hasad, jadi macam-macam, akhirnya berkelahi di atas dakwaan dan tuduhan yang tak, tak benar. Kadang-kadang bukan lebih menariknya, kadang-kadang bukan tuan kedai, tuan kedai ni, ni hujung-hujung ni, dia kata
Mungkin dia tunjuk, kita tak tahulah, wallahualam. Debat-debat lain pun kita ceritalah. Contoh kita, aku duk berasa tokek kedai ni, tokek kedai ni the owner ni, cerita lain lah, tajuk lain. Dia kadang-kadang, dia kadang-kadang depa duk main cerita juga ke saya, kedai tak laku, kedai tak laku, kedai tak laku. Tapi bila kita rasa makanan dia badan tak laku pun, tapi kita tak abang lah. Dia tahu ustaz ada doa-doa ke apa nak bagi laku. Kita nak abang, kata kalau mayang 70 rakaat pun, kalau rasa mi kari macam ni tak laku. Ya. Dia duk main habang kat kita, kata kedai dia tak laku. Kita pun habang, kata mungkin kena tengok sikit kot, menu kena tukar lain, harga kena buat macam mana kah. Kita bagi macam tu. Tapi saya duk habang kat orang, duk cerita kat orang lain, kedai tak laku ni, mereka duk kata ada orang buat. Ah, nampak? Semua bila kita cerita pasal tu, kita bila nak jawab ni, kita kena fikir dia punya impak daripada jawapan kita tu. Dia kata saya habak kat kawan saya, kawan saya kata hang kena pi buat ni apa-apa ni, hang kena pi berobat ni, hang kena pi ni, ada orang buat kedai hang ni. Nampak? Semua kita bila kita pi habak kat orang, oh, tak ada apa hal lain lah, ada orang buat. Lepas tu dia kata apa? Aku dah kenal saya tutup bomoh, boleh buat. Yang dia ni, yang kenal Tok Umar ni pun tiga kali dah menegak ketuk. So, nampak tak? Ha, jadi, sebab itu, kita kena tengok apa yang disebut oleh para ulama. Baik, hadis ni kata, kata Syekh Hussein Al-Awaisyah, ketika dia menghuraikan hadis ni, dia kata, Nabi SAW mengingatkan hadis ni, hadis yang kita baca tadi ni tentang al-qalatu bainan nas ni, dia kata Nabi memberikan ingatan, Nabi memberikan ingatan kepada kita orang beriman yang mengaku beriman supaya berhati-hati dari menyampaikan perkataan dan ucapan daripada satu pihak kepada pihak yang lain yang akhirnya menimbulkan al-adawah wal-baghda. Ada dua benda yang kita kena jaga. Bila kita bawa perkataan ni, adakah dia boleh membawa ke arah itu? Al-adawah, permusuhan. Wal-baghda, kebencian. Bughdu, kebencian. Ha, yang menyebabkan bila kita bawa perkataan itu, maka berlakulah permusuhan di antara dua pihak, berlakulah kebencian di antara dua pihak, bersangka buruk di antara bainahum, di antara mereka, maka ini termasuk di dalam dosa besar. Dia termasuk dalam dosa besar. Dan lebih menarik lagi yang disebut oleh para ulama, Allah Azza wa Jal menangguhkan azab-azab yang akan dikenakan kepada hamba-hambanya pada hari akhirat, tetapi tidak namimah. Dosa berjudi, dosa minum arak, dosa-dosa yang lain tu kalau kita tengok ditangguhkan, tidak diazab sehingga dia ditegakkan hukuman di hari akhirat. Tetapi berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok untuk namimah, diazab bermula daripada kubur lagi. Oh, nak banding dosa namimah ni dengan dosa lain, tengok tang azab tu. Daripada kubur lagi sudah diazab, sedangkan dosa-dosa lain-lain tidak seperti itu. Dahsyatlah, kan? Baik. Dan kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita boleh ambil juga pengajaran yang disebut oleh para ulama di dalam hal ini, iaitu an-namam yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahir fi syahr. Oh, dia kata kadang-kadang seperti yang disebut oleh Yahya bin Abi Kathir. Disebut oleh Yahya bin Abi Kathir, dia kata apa? Udah syak ni. Dia kata tukang bawa mulut ni, dia boleh melakukan kerosakan dalam satu waktu, saat. Saat ni bukanlah maksud satu saat kiraan tu. Dia kata apa tau? Dahsyat tak dahsyat bawa mulut ni? Bawa mulut dengan tujuan nak bagi berkelahi ni? Dia bawa mulut dengan tujuan nak bagi berkelahi tu, kerosakan yang timbul, kesan daripada perbuatan dia tu,
lebih dahsyat daripada sihir yang dibuat selama sebulan. Dia kata an-namam yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi syahr. Kita bawa pi, kita bawa mulut kita pi dekat satu orang, berkelahi, bertengkar, bercerai-berai, apa punah ranah, bertelaga habis rumah dia. Sihir duk jampi sebulan pun tak jadi lagi lagu tu. Dia buat comparison, perbandingan. Kan? Mungkin dia duk jampi tak berkelai-kelai laki bini tu. Sini perasak habis berkandang, apa? Bergantang dah kemian. Limau tu tak tahu nak hirih dah. Tangkai tu berapa tangkai dah buh tanam. Hantar jin, segala jin, daripada jin apa, jin prebek sampai jin jenderal, tak berkelai. Hantar satu mami jarum, bercerai terus. Ha, itu yang kata Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir kata, kerosakan, kebinasaan daripada orang yang membawa mulut dengan tujuan menglaga-lagakan manusia ini, dahsyat impak dan kesannya daripada apa yang dilakukan oleh tukang sihir, yang kadang-kadang tukang sihir tu sebulan duk jampi kau tu, tak jadi, tak berkesan. Mak, hak yang namam ni jadi. Nampak? Ha. Itu apa yang disebut oleh Yahya bin Abi Katsir. Hadirin mukminin, kalau kita tengok di dalam surah Al-Qalam, surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala juga mencela dan menyebut pada ayat yang ke-11, pada ayat yang ke-11, hammazim masyaim bin namim, iaitu mereka yang dalam ayat ni dia kata yang berjalan ke sana sini menghamburkan, mengucapkan fitnah dan juga menimbulkan permusuhan, adu domba di antara satu sama lain. La yadkhulul jannah namam, tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sikit lagi kita ambil, ala ukhbirukum bisyirarikum almasyauna bin namimah almufsiduna bainal ahibba albaghuna lilbura an al'anat. Nabi kata ala ukhbirukum bisyirarikum, mahu tak kamu aku beritahu tentang orang yang paling jahat dan buruk di antara kamu, bisyirarikum, orang yang paling jahat dan paling buruk di kalangan kamu, al-masya'una bin namimah, iaitu orang yang berjalan ke sana sini dengan tujuan melaga-lagakan orang, menimbulkan permusuhan, al-mufsiduna bainal ahibba, orang yang menimbulkan kerosakan di antara dua orang yang berkasih sayang, al-baghuna lil-bura'il la'anat, dan orang yang mencacatkan orang lain dengan perkataan yang jahat. Yang ini menuduh orang yang baik dengan tuduhan yang jahat. Orang tu baik, orang tu bagus, orang tu saleh, dia pergi buat cerita bagi orang tu nampak tak elok. Cerita bohong, bukan cerita betul. Jadi hadirin mukminin, nampaklah. Dia kadang-kadang macam itulah. Sebab itu kita nasihatkan, don't show off. Don't show off. Apa dia maksud don't show off? Jangan terlalu duk menayang-nayang kebahagiaan. Jangan terlalu duk menunjuk-nunjuk kesuitan. Apa dia kesuitan? Kemanisan. Taulah Bang Shimi ni romantik. Kan? Tapi tak payahlah duduk expose. Orang saya kata jangan duk expose sangat our romantically tu. Keromantikan kita tu jangan duk tunjuk sangat, jangan duk tunjuk kata kita ni sweet-sweet sangat. Kan? Orang naik cemuih tu satu. Yang kedua dia naik apa? Naik dengki. Mungkin dia punya laki tak sweet macam tu, dia tengok laki kita, dia sweet, dia kata dia duk kita kalau boleh lagu laki lagu laki hang, bahaya ayat dia. Kalau aku boleh laki lagu laki hang kan bagus. Ada setengah-setengah laki ni dia bagus kan. Juru ayam pula. Tuang ayam kan, ambil ni. Dia care. Tak salah dia nak tunjuk dia kasih, tapi tak payah tunjuk orang kan. Nabi romantik, tapi romantik sesama isteri dia. Aisyah cerita kami minum sekali. Tapi tidaklah Nabi depan-depan sahabat duduk minum berdua sekali. Kan? Ini
pi makan kenduri apa kok batu ampak duk lawan suap menyuap duk lawan apa apa ni kita abang minum yang saya nak suap kita pun pi yang mana satu pengantin pengantin pun tak suap lagu dia suap dia kata ini kami mah romantik kan romantik lah rumah dah lah kan. Taklah salah kita nak buah gambar sikit-sikit. Tapi kalau duk buah gambar selalu duk tunjuk dengan lelaki dia, Hasad. Bukan salah kami, dia yang tengok. Lepas itu Nabi suruh benda-benda yang macam tu, Nabi suruh kita jangan sikit-sikit bolehlah. Taklah salah kan. Tapi kalau 24 jam duk habang soal dia dengan lelaki dia, nanti takut dia terkena Ain dan dia terkena hasad. Dan kita kena ingat kebanyakan sihir dia bermula dengan hasad. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Falaq, tuan-tuan akan tengok kaitan sihir dengan hasad. Kita hubungan suami isteri ni kita tahulah. Sebab itu kadang-kadang manusia ni dia tertipu dengan dunia maya. Kan? Kebahagiaan ataupun apa keharmonian dia itu hanya terpampang di media sosial, tapi hakikatnya tidak seperti itu kan. Kadang-kadang orang tengok ni orang dengki, orang hasad kan, dia tak mendapat nikmat seperti itu, menyebabkan dia bertindak untuk hasad ni. Dia tak bahagia, dia tengok kita bahagia, dia nak buat bagi kita berkelahi kan. Lepas tu dia mainlah mula, hang jangan duk percaya sangat kat lelaki hang tu. Macam aku dululah. Nampak. Dia mulalah menimbulkan namimah ni. Dia menimbulkan pemusuhan ni, al-adawah. Dan tuan-tuan tengoklah hadis Muslim, syaitan punya istana di tengah laut. Jangan lupa hadis tu. Syaitan punya istana ni, dia punya singgah sana dia, kerajaan dia di tengah laut. Iblis yang paling besar tu duduk tengah laut. Dia punya aras dia, singgah sana dia, alal ma', di atas air, di laut, di tengah laut. Dia menghantar iblis-iblis dia, yang syaitan-syaitan ni, pergi menghasut manusia. Dan semua wajib bawa balik laporan. Ni hadis yang selalu kita ulang. Bawalah kawan tu, dia ceritalah dia hasut jadi macam mana, kawan ni rasuk jadi macam mana. Mailah pada yang sekok lagi ni, syaitan ni. Dia kata, dia pergi hasut sepasang suami isteri, menimbulkan perkelahian, permusuhan, pertengkaran, dan mereka bercerai. Dia kata, the best ni'mal anta. Dia kata, sebaik-baik iblis, engkau. Sebaik-baik syaitan, engkau. Jadi ini juga namimah. Lepas itu syaitan suka namimah. Al-adhu ni. Kan? So, hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua dapat memperbetulkan niat, memperbetulkan maksud dan tujuan kita di dalam kehidupan, supaya kita tak termasuk di dalam orang yang paling buruk, yang diazab di dalam kubur disebabkan oleh perbuatan yang kita lakukan. Kita akan sambung hadis yang berikutnya pada kuliah yang akan datang, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala merahmati dan memberkati majlis kita pada pagi ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.